EXO comeback udah di depan mata nih, EXOal. Siapa yang udah nungguin dengan sabar EXO comeback setelah terakhir kali melakukannya pada 2021? EXO comeback kali ini bakal full member Kayak yang udah diumumin sebelumnya saat perayaan anniversary debut ke-11. Namun, ada banyak hal yang harus dilewati buat bisa debut full member, nih. Kapan nih EXO comeback? Yuk ke poin info selengkapnya, girls! Pada Jumat 9 Juni, SM Entertainment merilis pernyataan resmi terkait rencana comeback EXO. Full album ke-7 EXO akan dirilis pada 10 Juli. Karena ini adalah album yang telah dilakukan semua orang, promosi yang terkait dengan album akan berjalan sesuai rencana. Kami akan segera merilis detail lebih lanjut, ungkap agensi. EXO terakhir kali comeback dengan merilis album Don't Fake the Feeling di tahun 2021. Saat itu juga menjadi album EXO di mana Lai muncul dalam MV setelah Don't Mess Up My Tempo tahun 2018. Kay yang secara mendadak harus wamil akan tetap ikut berpartisipasi. Suara Kay akan tetap ada di lagu terbaru EXO nantinya karena memang sebelumnya menurut Kay, ia tengah berada di masa perencanaan album untuk grup. Sebelumnya sempat beredar kabar kalau syuting MV untuk comeback akan tertunda karena perselisihan agensi dengan Chen, Baekhyun, dan Xiumin. Menanggapi laporan tersebut, sumber dari SM Entertainment membagikan pernyataan resmi agensi pada Kamis 1 Juni. Syuting video musik akan dilakukan sesuai jadwal dengan 7 anggota EXO, ungkap agensi. 7 member EXO yang dimaksud adalah Suho, Xiumin, Chen, Chanyeol, Baekhyun, D.O, dan Sehun. Terbukti banyak yang menunggu comeback grup ini, penggemar kemudian mentrendingkan hashtag dan topik terkait EXO comeback. EXO is back, EXO comeback, EXO is coming, dan lainnya menjadi trending topik di Twitter. Kemudian setelah pengumuman dirilis, konfirmasi EXO comeback jadi pencarian paling banyak di Weibo.